Salah satu kegiatan olahraga yang semarak dilakukan bersama yaitu senam. Melakukan kegiatan senam bersama memang mengasyikkan sebab bisa diikuti oleh siapa saja tanpa ada batas usia. Bicara soal itu, baru-baru ini ada momen yang menarik perhatian warganet di media sosial. Video pedagang es krim ikutan senam bareng anak-anak TK. Rekaman video memperlihatkan anak-anak TK sedang melakukan dharma wisata ke sebuah pantai. Anak TK tersebut memakai baju olahraga yang berbeda-beda. Ada yang baju olahraganya berwarna ungu dan berwarna kuning. Anak TK ini berkumpul untuk mengikuti kegiatan senam yang dipandu oleh sang guru. Mereka tampak menggemaskan sewaktu mengikuti setiap gerakan senam dengan terbata-bata. Tidak kalah menggemaskannya lagi dengan aksi seorang pedagang es krim di belakang rombongan anak TK yang senam tersebut. Pedagang es krim tersebut tampak ikutan senam bersama anak TK. Meskipun dia ini sendirian di belakang, tetapi tidak menyurutkan semangatnya untuk mengikuti gerakan senam. Pedagang es krim itu terlihat begitu bersemangat saat mengikuti gerakan senam bersama anak TK. Dia menggerakkan tangan ke kiri dan ke kanan. Dia juga turut menggoyangkan kakinya ke depan secara bergantian. Raut wajah pedagang es krim tersebut tampak senang bisa ikut senam bersama anak TK. Video itu menarik perhatian warganet yang menonton untuk menuliskan berbagai tanggapan di kolom komentar. Warganet ikut senang melihat pedagang es krim tersebut bahagia bisa senam sembari menunggu jualannya laku. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen channel ini.